Dr. Syamrahayu berkata sebarang pandangan mengenai institusi diraja juga haruslah berteraskan kepentingan institusi itu sendiri. Apa juga pandangan kita terhadap institusi raja itu ialah untuk menambah baik institusi tersebut, bukan dengan cara menghina ataupun dengan cara membuat pernyataan-pernyataan yang boleh mendatangkan kebencian kepada institusi tersebutlah. Tambahnya, ketika ini kerajaan sudah pun mempunyai undang-undang yang lengkap untuk menjaga institusi diraja. Walau bagaimanapun, pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan kebebasan bersuara ataupun kebebasan berbohong ni adalah suatu yang perlu kita laksanakan dengan lebih baik lagi. Sekiranya dibenarkan kebebasan bersuara sehingga berbohong, sehingga menghina, itu akan meruntuhkan institusi beraja itu sendiri. Beliau berkata demikian kepada Bernama TV selepas menjadi tetamu rancangan Ruang Bicara pada Rabu. Lebih agresif daripada saya. Belum dapat dijiwai.